Hai, selamat datang para pecinta hewan. Kali ini kita akan membahas hewan apa saja yang mempunyai gigitan paling kuat. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan update-update video tentang hewan dari channel ini. Singa. Singa hidup di seluruh Afrika, Eropa, Timur Tengah, dan anak benua India. Singa ini terdaftar sebagai spesies terancam oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam, disebabkan oleh populasinya yang kecil. Singa ini memiliki gigitan mencapai 650 PSI atau pound square inch. Singa habitatnya di padang rumput. Dalam sehari, 20 jam berbaring di bebatuan atau di bawah pohon. Hewan ini tergolong nokturnal. Biasanya memangsa mamalia besar yang beratnya sekitar 50-500 kg. Selain itu, singa ini juga memangsa mamalia kecil seperti burung, reptil, dan serangga. Panjangnya bisa mencapai 260-330 cm. Berat dapat sekitar 150-250 kg. Umur singa antara 10-15 tahun. Harimau. Harimau adalah jenis kucing terbesar dan spesiesnya, bahkan lebih besar dari singa. Harimau juga adalah kucing tercepat kedua dalam berlari setelah cheetah. Harimau terdiri atas 9 spesies yang mendiami daerah Asia mulai dari daratan Turki, Rusia, hingga Indonesia. Dari 9 spesies harimau, 3 spesies diantaranya telah punah karena sering diburu untuk diambil kulitnya. Harimau memiliki berat antara 180-320 kg dan panjang antara 2,6-3,3 meter. Gigitan harimau mencapai 1050 PSI. Harimau biasanya memburu mangsa yang agak besar seperti rusa, kijang, babi, atau kancil. Beda dari kucing biasanya, harimau sangat suka berenang dan pada dasarnya kucing takut dengan air. Hyena. Sekarang mereka hanya terdapat di seluruh Afrika, di sebelah selatan Sahara, kecuali lembah Kongo. Hyena memiliki gigitan hingga 1100 PSI. Ia sangat buas di alam liar. Mereka juga terkenal licik. Mereka jarang sekali berburu dan lebih memilih untuk berebut hasil buruan dari singa, serigala, macan, dan lain sebagainya. Dan seringkali berselisih dengan singa mengenai masalah makanan dan wilayah kekuasaan. Hyena aktif di malam hari. Mereka dapat berjalan sejauh 40 km untuk mencari makan atau bangkai. Hyena mampu hidup 12 tahun. Beratnya mencapai 40-64 kg dengan panjang 90-170 cm dan tinggi mencapai 70-92 cm. Beruang grizzly. Beruang coklat ditemukan di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Mereka juga mendiami Afrika Utara dan Timur Tengah. Grizzly memiliki berat 130-180 kg. Panjang total rata-rata spesies ini adalah 198 cm dengan tinggi bau rata-rata 102 cm. Memiliki kemampuan gigitan mencapai 1200 PSI. Beruang ini berbahaya bagi manusia, terutama jika hewan ini merasa terkejut. Mereka akan menyerang jika ada manusia yang berada di antara indukan dan anaknya. Beruang grizzly biasanya makan buah, sayuran, jamur, daging, dan ikan. Makanan kesukaannya adalah ikan salmon yang mengandung banyak protein. Gorila. Gorila berasal dari hutan tropis di Afrika. Dapat digolongkan sebagai binatang omnivora. Makanannya terdiri dari daun-daunan, bunga-bunga, biji-bijian, batang, tangkai pohon, sayur-sayuran, walaupun kadang juga memakan serangga. Panca indera gorila hampir serupa dengan manusia. Setiap ekor gorila mempunyai hidung yang unik, seperti manusia yang memiliki sidik jari yang unik. Tubuh gorila jantan hampir 2 kali lebih besar dibandingkan gorila betina. Jantan 160 kg, sedangkan betina 60-80 kg. Sedangkan jantan memiliki tinggi 1,6 meter, betina 1,4 meter. Gorila bisa hidup 35-50 tahun. Ia memiliki gigitan hingga 1300 PSI.